Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sasa di acara Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Aidawati, Ketua Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Tengah. Alhamdulillah hari ini tepatnya tanggal 13 Mei 2023 kami dari Kuartir Ranting Gerakan Pramuka Bogor Tengah dari unsur Ketua Majelis Pembimbing Ranting, juga Ketua Majelis Pembimbing Lurah, juga kakak-kakak dari semua pengurus Kuaran Bogor Tengah, kami bersama-sama melaksanakan kegiatan halal bihalal untuk seluruh pengurus di Bogor Tengah. Hari ini acara halal bihalal itu dihadiri oleh Pak Ustadz Didin Bahrudin, luar biasa. Beliau menyatakan bagaimana halal bihalal itu intinya adalah untuk kita saling bersilaturahim. Kegiatan musyawarah gugus depan oleh STN Cimahpar 1. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Kuaran Bogor Utara, Kak Sukmana. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mencapai kata mufakat. Thank you.
pelajaran dari kelas 3 yaitu tema 9. Tema 9 itu tentang perayaan. Dan ini adalah perayaan, kelasnya adalah harapan-harapannya adalah pada hari Kamis tanggal 18 Mei tahun 2023, telah berpulang ke rahmatullah Bapak Haji Rudi Ahmad Triyano bin Haji Helen Suwarno. Kami dari Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bogor dan TV Pramuka mengucapkan innalillahi wa innalillahi rojiun. Semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian salam pramuka hari ini. Saya Sasa pamit undur diri dan salam pramuka.